Allah, 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 Allah. Sebab itu antara cara kita nak berdakwah, tuan-tuan dan puan-puan, asatizah semua, kita kena bersikap terbuka untuk menerima kedatangan mereka, untuk meluahkan perasaan mereka. Sebab kalau kita tutup pintu, mereka tak akan datang. Dan kalau mereka tak akan mereka tak datang, mereka tak akan dapat jawapan yang boleh membawa mereka keluar daripada lingkaran itu. Dan kenapa orang nak datang jumpa saya? Antara sebab yang mereka bagi tahu. Sebab mereka kata mereka nampak video saya di YouTube, dan mereka kata saya nampak Brother Fidels open untuk bercakap, tak menghukum. Dan itu yang saya nak. Sebab saya tak nak pergi ke tempat-tempat yang saya sampai je ustaz tu dah tengok. Ah, mu nak ustaz buat apa? Dia tak suka. Dia kata, memang aku dah murtad. Sebab tu aku dah murtad. Yang kamu hukum saya buat apa? Dia, mereka tak suka. Sebenarnya, kalau kita marah sekarang pun, dia tak akan menjadikan dia terus berubah. Tetapi dengan kita bersikap terbuka, bukan kita galakkan mereka murtad. Tapi dengan kita bersikap terbuka, mereka akan cerita dengan kita. Betul? Tapi kalau kita tertutup, siapa mau cerita? Menghukum saja, dia bukan tak jalan sangatlah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada pendekatan yang lebih baik. Iaitu, jangan terlalu nak bersikap defensif. Kita marah, sebab marah tak akan selesaikan masalah. Kalau marah tu boleh selesaikan masalah, saya pun nak marah. Tapi dia tak. Dia akan bawa lebih banyak kemudaratan. Kita open, kita dengar apa rintihan, kenapa mereka buat macam tu. At least tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar masalah mereka, kita tahu rahsia mereka. Wahabul 'Ataa.